Mak boleh teruskan ke ataupun perlu okay, sikit. Tak faham. Sebab mungkin terlampau emosi ke. Satu minit yang bawa mak. Okey, baik. Minta maaf ha? Kami mencadangkan pertama untuk menubuhkan sebuah perbadanan jadi diberi nama Perbadanan Kemajuan Hulu Perak untuk ada anak Hulu Perak, dan yang kedua adalah Yayasan Hulu Perak sebagai satu benda amal meraih cakapkan. Bendara, yang bawa speaker, saya rasa kita bagi dia bendara, ruang. I think tolong bantu sama ada perlu. Saya mau mencadangkan. Saya mau menyokong sepenuhnya kita ucapkan kepada Duli Yang Maha Mulia sudah beri kebenaran genda yang ditanggu. Setiap kali terima kasih. Kalau yang berhormat kurang sehat, boleh pergi ke klinik kita. Bendara boleh bantu. Terima kasih dulu lah kepada yang bertua, kemudian bentara dan semua doktor dan semua inilah jawatankuasa parlimen kerana membantu semalam. Terima kasih juga kepada Datuk Fazila Yusof, Timbalan Perdana Menteri, dengan Datuk Pertua Ibi Arau, Datuk Syahidan, yang membantu saya semalam. Okey, sebenarnya malam tu tak ada apa pun. Saya cuma sedikit sebab lah. Bila saya sebut pasal beberapa hal yang menjadi harapan kepada orang Gerik. Sebenarnya kami Gerik ni, kami dah 2 tahun lebih tak ada apa ahli parlimen. Last Datuk Azmullah Osman daripada UMNO meninggal dunia pada November 2020. Jadi sejak itu kami memang tak ada ahli parlimen. Ada banyak bawa isu-isu yang apa dipanggil isu-isu yang mungkin tak dapat diselesaikan dan banyak isu tertangguh lah. Jadi apabila saya dipilih ni seolah-olah macam dia bawa satu harapan yang apa panggil harapan yang tinggi lah daripada warga negeri. Jadi nak kata tekanan, tak tekanan sangat. Tak ada apa pun sebenarnya. Pada awalnya pun saya banyak baca teks saja dan cuba berkomunikasi secara ni lah kan. Cuma apabila menyentuh sikit sebanyak soal kemiskinan dan ketinggalan, betapa tempat kami ni ketinggalan lah sikit dari sudut infra. Jadi kebanyakan golongan generasi muda macam saya ni, kita tertanya-tanya kenapa tempat kita ni ada banyak hasil bumi dan sebagainya, tapi kita menyumbang pada negara, hasil bumi menyumbang pada negeri dan sebagainya, tapi kita rasa macam kenapa kita ketinggalan, jalan kita teruk, masih ada lampu jalan yang tak ada dan sebagainya. Kita bukan niat nak menyalahkan siapa-siapa. Saya dapat banyak mesej daripada berbagai pihak, jadi kita tak ada niat pun nak salahkan siapa-siapa pun. Cuma kita mengutarakan apa yang kita rasa satu benda yang bermain dalam pemikiran generasi muda di Gerik, di Parlimen Gerik dan Hulu Perak UMNO. Kenapa macam ni? Itu saja. Jadi saya rasa penjelasan saya ni sedikit sebanyak boleh menjernihkan keadaan tu. Minta maaf pada yang membuatkan saya ni, membuatkan tuan-tuan cemas ke apa kan. Saya minta maaf banyak-banyak. Kalau nak cerita panjang lagi. Tak ada saya tak ada sakit apa-apa. Jangan risau, saya memang sihat. Semalam doktor check pun sihat, dia kata muda lagi. Boleh minum teh tarik lagi, dia kata. InsyaAllah tak ada apa-apa. Jangan tu ni panic attack pun semua, tak perlu. Dan saya sebenarnya, saya pun dah biasa juga lah bucap semua ni kan. Bukan ada satu benda yang mengejutkan pun. Cuma bila kita terlampau emosi nak menyampaikan hasrat yang dah bertahun-tahun, itu saja. Kita rasa macam, dan kita pula teringat pula kan, orang yang kita jumpa yang susah semua tu kan. Sebab orang susah ni kan saya nak cerita. Kalau susah, susah betul. Maybe we should get up to maybe we get to set in the topic ada pengalaman ke? Kalau nak cerita pengalaman, saya ni anak broker Felda. Daripada broker apa, Felda baru buka, saya
adik-adik sebelah orang ramai. Hidup susah ni biasalah. Eh. Cuma bila kita jadi pemimpin satu tempat, kita ada tanggungjawab. Bila kita tengok benda tu, kita tahu tu tanggungjawab kita tu. Bila dia sedikit rasa, you know, kalau kita tak boleh nak selesaikan tu, kita rasa aduh, down macam tu lah, sikit lah kan. Itu sajalah.